Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Om Gembeng Channel ya, Bro ya. Oke, Bro, ini kali ini saya akan mancing di sungai, Bro. Mancing di sungai bersama teman-teman. Mumpung kerja juga libur, kita mancing sama-sama ya, Bro ya. Sama-sama teman, bareng-bareng teman semua. Oke, Bro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, Bro ya. Ikuti perjalanan saya dan teman-teman saya, Bro. Kebetulan saya nggak bawa alat mancing ya, Bro ya. Kita pakai bambu aja, Bro. Kita tarik dulu, Bro. Ini lokasi sungainya ya, Bro ya. Lokasi sungainya kita langsung saja nyusul teman-teman, Bro. Oke, Bro, dapat jumbo, Bro. Dapat limbata jumbo ya, Bro ya. Mantap, mantap, mantap. Warnanya pedes, Bro. Mantap. Ya, Bro. Mantap, Bro, warnanya, Bro. Nih. Ya,
pomba. Ini bah. Mantap. Wader. Cakul ya, Mas. Wader pari. Lihat. Wah, bocil. Josh. Burung. Ini kok enggak aku, Bang? Urai. Ya kok sih? Oh. Gigi. Mantap, Bro. Babon Limbata, Bro. Ini warnanya pedes, coy. Ilmu Titan. Ngar mancing mau yang jangan, Bro. Orang lu ngedit foto. Oh, ngedit foto. Lumayan ini ya. Salaman. Di. Wejae. Ana turis Arab nek iki, Bro. How are you, sir? I'm fine. Yes. Terus mulai, Bro. Wah, pedang, Bro, iwak pedang. Wah, mencolot.
pasar. Burung dipangan kok sentek. Mana-mana ikannya. Wih, mantap wih. Ya, datang lagi ini. Ya, ikan uceng. Oke. Padahal pindah-pindah di dalam banget. Kan ning dalan wis tak karo langsung gayem piye. Biasane kan ngono. Tuku sepleu tahan ngono ya dari 7000. Raposo ngono. Ngono. Arni dulu wo, milik ica. Gue gede asat. Cut. Wee, mantap ki. Lele dumbo. Apa bro ki bro? Lele dumbo. Uceng uceng bro, mantap, Josh. Oke bro, cukup sekian video dari saya. Cukup 2 ekor limbata aja ya bro ya, yang saya ambil karena memang tujuan saya cuma ambil beberapa ekor aja dan melihat habitat limbata di sungai ini tuh sudah mulai hampir ya tinggal sedikit ya bro ya. Jadi saya cuma ambil beberapa ekor, tadi cuma ambil 2 ekor aja, dapat 2 ekor aja. Insya Allah mau saya breed ya bro ya, mau saya breeding. Insya Allah kalau jadi nanti dirilis kembali ke sungai ya bro ya, biar menjaga kelestarian aja bro, menjaga kelestarian agar cana limbata atau gabus lokal di ya minimal di area tempat saya ini terjaga ya bro ya habitatnya, karena memang ikan limbata yang dulunya cuma buat konsumsi sekarang sudah jadi ikan favorit bro, jadi ya banyak dicari orang, banyak dipancingin orang, banyak ditestingin orang. Ya mudah-mudahan nanti breednya berhasil, kita rilis kembali anakannya itu ke sungai ya bro ya. Oke bro, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.